Guys, dah lama dah tak bervlog. So hari ini sis dan family sis nak pergi ke Melaka, negeri bersejarah. Sekali lagi, berkali-kali lagi kita pergi Melaka. But kali ini kita nak pergi dekat luar daripada Pekan Melaka. Selalu kita pergi dekat Bandar Melaka je kan. So kali ini sis nak bawa korang pergi ke Pengkalan Balak untuk bermain di laut, tenangkan fikiran lepas raya ni. Banyak juga serabut kan sebab nak kena kemas ni tu. So kita tenangkan fikiran, pergi sehari, dua hari satu malam dekat Pengkalan Balak Melaka. So see you guys at Melaka. Saza sampai awal juga di Melaka, jadi nak check-in hotel ataupun chalet terlalu awal. Jadi Saza pun search lah tempat yang menarik di Pengkalan Balak. Jadi salah satunya adalah pusat pemeliharaan penyu. Ini semua replika-replika penyu. Penyu lipas, penyu karang, penyu agar, penyu belimbing. Ini yang tertangkap. Kesiannya dia kena tangkap. Daripada tempat replika tu kita akan nampak real fish. Ikmal tengah tengok real fish. Cantiknya. Pasti kita ada. Wow, fish. Fish cantik. Zebra Muri. Kau apa nama dia ni? Zebra Muri. Oh, cantiknya. Ada dua. Satu zebra muri, satu blue ribbon snake eel. Wow, tengok dia nipisnya. Wow, satu dia tengah tidur. Ada ikan Nemo. Wah, comelnya. Kat sini adalah tempat penyu yang sebenar. Jom kita tengok penyu. Kami pergi ke pusat conservation untuk penyu. So kat situ masuk free je. Tempat tu macam baru lagi lah 2019. So saya pergi kat sana sebabnya masa Google Pengkalan Balak ada nampak macam replika penyu. Tapi bila kita saya Google balik, rupanya tempat tu dah musnah. Tak tahulah betul ke tak, tu memang tak nampak langsung replika penyu kat situ. Hanya ada penyu sahaja. Sebab kabarnya telah dirosakkan oleh monyet dan orang-orang awam. So tempat tu ditutup. Sayangnya kalau tak, memang cantik. Kalau korang Google Pengkalan Balak akan nampak lah replika penyu yang cantik-cantik tu. Tapi dah musnah. Sayang kan? So sekarang ni kita tengah cari Shelly untuk tidur malam ni. Ini adalah Shelly yang ketiga. Husband saya pergi tengok. Tadi kita dah tengok, tapi tempat yang nampak cantik tu pantai dia kotor gila, ada pampers. Okay, so yang ni kita jumpa seraya Shelly. Nampak kawasan dia memang bersih, luas. And Shelly dia memang nampak macam Shelly lah, ada kayu-kayu gitu. So Hasan Sazah tengah tengok bilik okey ke tak. Kalau okey, kita stick ambil yang ni lah. Sebab yang ni memang betul-betul dekat dengan pantai. Depan saja kawasan ni adalah pantai. Nanti saya tunjukkan kalau betul-betul lah kita pergi kat sini. Okay, final decision kita orang. Kita orang tak ambil bilik yang kayu tadi. Sebab saya dah try tengok bilik dia memang cantik, bersih. And kawasan dia memang okey, bersih. Cuma bilik-bilik kayu tu dia ada macam lubang-lubang tau. Saya macam fobia. Saya terfikir macam malam-malam nyamuk masuk ke. Nyamuk okey lagi. Kalau ular ke masuk, ulat-ulat ke apa ke masuk, scary. So Saza decide untuk ambil Shelly yang sama. Tapi harga dia up sikit lah. Dia Shelly batu kat belakang sana. So nanti Saza review.
kita dah check in dekat Seraya Pantai Shelly berdekatan dengan Pantai Pengkalan Balak. Inilah bilik dia. Sangat luas. Ha, yang tadi yang first saya tengok tu ada satu katil queen. Pasal toilet luas juga tapi dia macam kayu-kayu. Just scary dia kan. Ha, so kita ambil yang batu. So inilah pemandangan dia. Mari kita tengok. Okay, ni pintu masuk. Tiga katil. Satu katil tu Ikhmal. Mama dan Abah Ikhmal. Biasalah kalau masuk hotel je mesti dia meragam. Bawa toto untuk dia. And then kita ada meja. Meja lagi. Ada TV yang comel. Ada aircon. Ada almari. Ada penyapu. Kalau bilik bersepah boleh sapu sendiri. Ada pintu keluar kat belakang. And ada toilet. Tada. Blur pula. Ha, ada toilet. Bersih juga. Dah siap. Nak pergi mandi laut. Betul tak? Mandi laut. So, kita jumpa dekat Pantai Pengkalan Balak. Kita dah berada dekat Pantai Pengkalan Balak. Pantai dia. Kita beli mainan untuk Ikhmal Haris. Ikhmal Haris dan Abah. Ikhmal! Ikhmal! Peace! Peace! Say peace! Look! I have toys! Mereka tengah main pasir kat sana. So, Shelly yang kita orang stay lah kat belakang sana. Seraya Shelly. Panas ni! Wow, Ikhmal Haris bina castle. Masuk pasir, masuk. 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 Mama dah buat 6 ekor crab dan 1 ekor fish. Ikhmal masih main lagi pasir. Panas sikit petang ni. Tapi okey lah. Wah. Hari ni pagi kita masih stay sampai pukul 12. So Ikhmal mandi laut lagi. Dengan husband. And kat situ lah Shelly yang kita orang duduk. Semalam tak ada orang pun. Hari ni penuh gila kereta. Mungkin orang round-round dulu pukul Melaka. And then malam balik sini tidur. Syok jugalah. So ya, yeah, jom kita layan view dekat sekitar Pantai Pengkalan Balak. Kita bawa bubble gun. Kita bawa bubble. Ikhmal. Inilah Shelly yang kita duduk seraya Pantai Shelly. Ni sekitar dia. Kat sebelah ni ada kedai makan. And then kat situ ada gula. Aiskrim gula Melaka. Senang je nak pergi pantai. Depan Shelly saja. Tu, diorang tengah main-main tepi pantai. Okay, sekitar jalan ni semua Shelly, tak adalah rumah-rumah penduduk. Ada Shelly lagi sana-sana-sana. Ada kedai makan lagi kat sana. Sampai hujung. Saya nak bawa korang jalan tepi pantai. Pantai dia luas tau. Kalau macam PD, dia macam ada tempat-tempat tertentu je. Macam ni, sepanjang jalan raya kat sana.
Sepanjang tu lah juga pantai dia. Saya nak tunjuk macam Syazah cakap tadi lah. Tepi-tepi ni semua ada shelly. Korang pilih je. Tak payah nak book dekat Agoda pun. Cuma tak tahu penuh ke tak lah. So memang lain lah. Macam selalu-selalu pergi PD. Banyak dia ada gap tau. Macam rumah orang. Tapi dia tepi jalan besar. Macam ni dia jalan kampung. Ni jalan, jalan raya kat situ. Tepi jalan kampung. Macam jauh lagi nak ke Batu tu you all. Kita cuba, kita cuba. So tak larat nak jalan sebab ujung sangat tu. Yang Batu tu kan. So Syazah patah balik. Sekejap lagi sebelum balik, Syazah naik kereta singgah yang dekat kawasan yang ada batu-batu tu untuk bergambar. Saya nampak ada si comel ni tengah melabur. Berlepas berak ke? So Syazah dah jumpa tempat turtle tu, rupanya kat ujung sekali. Inilah arca turtle yang Syazah cakap semalam. Okay. Ha, ni yang sepanjang pantai tadi. Yang Syazah nak jalan tadi kan. Ha, ni lah batu dia. Lala naik kereta je. Pup, dah jumpa turtle. Balai Cerapan Al-Khawarizmi, Tanjung Bidara, Melaka. Lala balai cerapan tu. Kat sini orang boleh tengok anak bulan, bintang semua. Berada dekat hadapan Selat Melaka. Selat yang terpanjang di dunia. Itulah Selat Melaka. Wah, tengok tu. Ada bumi berputar. Wah, bumi merupakan planet yang ketiga dalam sistem suria. Kita beli berangan jadi angkasawan. Macam orang ni ya. Kita ada ni kerusi dekat dalam. Dekat dalam apa nama? Roket. Tu roket. Roket guys. Wah, angkasawan guys. Roket guys. Oh, tengok space shuttle. Selalu tengok space shuttle dalam kartun je. Okay. Tu angkasawan kita. Okay, jom kita naik. Wow. Ni adalah Go Dome Star. Orang nak tengok eh. Wah, cantik gila kat atas. So aku nak pergi mana ni? Mana laki aku ni? Oh, dia kena naik kat situ. Jom kita naik. Okay, inilah dia view dari atas. Tadi kita parking kat sana. So, inilah view dari Selat Melaka. Melaka. Wow. Nice guys. Kat sini dah ada orang tengok anak bulan. Macam korang kita nak beraya tu kan. Kat sini dah kita tengok. Jom kita tengok teropong. Mana ada teropong ni. Free je. Pergilah kalau korang pergi pengala balak. Ha, korang pergi. Ni nampak ke? Mana boleh nampak? Aku dah nak tengok sekejap. So, jom kita tengok. Nampak. Macam mana tengok apa? Tengok. Oh, tak tengok. Macam rosak. Dia dah rosak lah. Apalah. Inilah view dia. Dari atas. Free je. Masuk je lah. Dia kat sekolah tau. Kalau orang masuk dekat guard house tadi. Dia ada sekolah kat situ. Okay, tu sekolah. Lepas tu bangunan dekat belakang. Korang panggil kat situ. Jalan kaki sikit. Masuk sini. Dia cermin mutasi. Tengok eh. Jadi pendek guys. Ni pula. Ni panjang. Kurus. Ni jadi lebar. Ni longgokan piramid. Oh ni abang kita
gabung kan jadi piramid. Yes, saya nak cuba buat. Korang tengok lah. Mak pun dia nak try buat keramik ni. So, kita letak kat sini. Oh, dia memang dah dia satu. Kita buat je lah. Ada tinggal ni pun tau dekat TikTok orang buat. Tengok TikTok banyak sikit. So ni adalah floating magnet. Wah, macam boleh pegang tapi dia kat dalam macam dia real tau. Kalau korang tengok depan-depan. Ni macam rancangan Jepun dulu. Ah, dia tu. Tak nak bagi dia bunyi kan? Kita tunggu dia bunyi ni. Okay, kita lalu slow-slow. Alah, bunyi saja. Tak maulah. Okay. Weh, ada piano weh. Di piano sekejap eh. Nak main. Abang berikut mama, ikut mama. Itu je untuk trip kali ni di Melaka. Di Pekalan Wala. So, kalau balik ni tak banyak sangatlah tempat bersejarah macam dekat Kota Melaka. Tapi untuk kalau korang nak biliskan stres, korang boleh datang kat Pekalan Balak ni. Sebab tempat ni, pantai dia sangat tenang and sangat luas berbanding pantai-pantai lain lah. Macam kat sini boleh mandi. Kalau berlau kat pantai Kelibang, korang tak boleh mandi. And tempat menarik korang boleh pergi kat sini adalah kompleks Cerapan ni atau Arisimi ni. Kedua, korang boleh pergi dekat pantai. Of course ada pantai Bidara kat sini, pantai Pekalan Balak kat sini. Lagi satu semalam kita pergi mana? Pusat penetasan penyu. Tu boleh tengok penyu ria-ria. Tak boleh pergi Terengganu, dah pergi Melaka je. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi in the next vlog. Bye.